Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Baik, mohon izin, kami dari Polres Lampung Selatan memberikan informasi terkait situasi pelabuhan Bakahuni sampai dengan hari ini, ya, hari puncak, perkirakan puncak arus balik dari Sumatera ke Jawa. Sebelumnya kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang melaksanakan mudik ke Sumatera dan akan kembali ke Pulau Jawa. Alhamdulillah dalam keadaan kondisi tertib, lancar. Dan perlu juga kami sampaikan situasi pelabuhan Bakahuni saat ini masih dalam kondisi lancar, normal, ya. Meskipun terjadi peningkatan di pelabuhan Bakahuni, ini juga kami terus melakukan pengaturan-pengaturan kantong-kantong parkir di dermaga pelabuhan Bakahuni. Ya, insya Allah ini masih terkendali, kondusif, ya. Kami juga telah memiliki beberapa titik-titik untuk melakukan penghambatan arus lalu lintas. Ini juga untuk mengantisipasi lonjakan yang ada di pelabuhan Bakahuni saat ini. Namun yang pasti kita bisa lihat di pelabuhan Bakahuni saat ini, meskipun terjadi lonjakan yang meningkat dibandingkan hari kemarin, mudah-mudahan ini masih terus bisa kendalikan, ya, sampai dengan nanti arus puncak balik dari Sumatera ke Pulau Jawanya. Demikian, terima kasih. Salam presisi.